For some, maybe seeing this hairy creature gives goosebumps because of its scary shape, but not for the lovers. This time, the animal library will meet some of the tarantula keepers who find their love for the beauty of the colorful tarantulas. This is the Mingchu, who has had an interest in tarantula since 2010. Mingchu now has a spider lover pet shop which provides a variety of food needs and equipment for tarantula maintenance. Untuk membedain jantan sama betinanya itu dari mikroskop sexing. Jadi kulitnya dibuka, terus dilihat dari mikroskop, kalau ada spermateka dia betina, kalau ada gonopor dia jantan. Bisa jadi karena kegendutan malah jadi dia kegesek pantatnya, dia nggak bisa nahan beratnya, kegesek pantatnya, jadi ke bawah kan, kena batu, kena apa, kena ini, kena itu, lama-lama lecet, pas saat itu nggak ketahuan, nanti pas ganti kulit berikutnya, perutnya pecah. Kalau proses breeding, kalau misalkan jantan sama betina udah sama-sama dewasa, tinggal dikawinin aja. Ada yang 1 tahun udah bisa, ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun. Ada 2 cara, dijagain sama nggak dijagain. Kalau dijagain, ya paling cuma berapa menit gitu ya, sekitar 30 menitan, dia si jantannya bakal drumming. Nanti dia lama-lama ngedeketin betinanya. Udah gitu, kalau udah deket biasanya, kalau si betinanya mau, dia ngangkat gini. Jadi si jantannya bakal masukin spermanya dari pal-pal emboli. Nah, kalau udah itu udah beres, ada 2 kemungkinan. Yang pertama jantannya dimakan, sama jantannya nggak dimakan. Nah, buat mencegah itu terjadi, dipakai kuas si betinanya, ditahan. Tapi itu, kalau misalkan ada kesalahan sedikit juga, itu kawinnya bisa nggak jadi. Nah, kalau yang nggak dijagain, gampang. Tinggal masukin aja jantannya, terus kerem sama betinanya. Sekitar 1 malam sampai 1 minggu lah. Hybrid itu nggak boleh di tarantula karena bikin pusing untuk taksonominya ya. Misalnya letak bulu aja itu jadi ciri, oh ini tuh letak bulunya di sini, ini jenisnya masuk ke sini. Kalau misalkan itu di hybrid, letak bulunya pindah. Gara-gara di hybrid itu bikin pusing ilmuwan yang meneliti jenis-jenisnya. Jadi selama ini tarantula yang jenis baru itu diambil dari alam, murni dari alam. Udah gitu diternakin, baru dijual. Jadi bukan yang jenis ini sama jenis itu diternakin gitu, dikawinin, terus dijual gitu nggak boleh. Kalau yang murah biasanya dari common atau rare-nya. Kalau dia semakin rare, semakin mahal. Semakin dia common, semakin murah, semakin bisa diternakin. Dan begitu sekali jadi anaknya ribuan, terus di tempat sana juga sekali jadi ribuan, ya udah, jadi harganya makin turun. Bosen sih enggak ya, karena saya tetap suka di tarantula. Cuma saya pernah takut sama tarantula. Waktu kena gigit yang ke-14 kali. Waktu yang ke-14 kali itu saya masuk rumah sakit dan itu sakit banget. Waktu itu kena sama yang venomnya tinggi. Jadi bisanya tinggi, tapi meskipun dia bisanya tinggi, dia tidak mematikan. Nah, waktu itu saya ceroboh, saya harusnya pakai toples buat nangkepnya. Ini enggak, saya pakai tangan sendiri, yaitu dodolnya saya. Jadi udah pakai tangan sendiri, terus ditangkep begini, kena jebret. Terus ya udah, saya itu yang ke rumah sakit 3 kalinya tuh. Waktu itu saya sempet takut, tapi begitu pulang ya, saya pengen berjuang di tarantula ini gitu. Walaupun saya takut, tapi saya pengen menghilangkan ketakutan itu. Ya udah, saya mulai kasih makan lagi, saya sayangin lagi kayak biasa gitu. Dia lama-lama hilang lagi sih takutnya. Ini tuh dari jenis Nandu tripepi. Dia tipe terestrial. Jadi dia lebih keluas kandang.
Sama kalau untuk hiding sih, ya perlu atau nggak perlu sih, bebas mau ngasih boleh, nggak juga nggak apa-apa. Karena ini juga kelihatannya hidingnya nggak dipakai ya. Terus ketinggian tanahnya, kalau misalkan ketinggian kandang segini, segini nggak apa-apa. Tapi kalau ketinggian kandangnya seperti ini, dia paling nggak ketinggian kokopitnya itu harus setengah dari tinggi kandang ini. Nah, kalau jenis yang ini namanya Brachypelma bohmei. Dia jenisnya jinak sih, jadi kita bisa handle. Tapi awas ya, hati-hati nggak boleh jatuh. Kalau untuk handle, jarak antara tangan sama bawahnya itu sedikit gitu. Jangan apa ya, terlalu tinggi, misalnya kita lagi berdiri, kita handle bawahnya lantai dengan ketinggian 70 cm itu nggak boleh. Karena kalau jatuh, takutnya dia luka atau mati. Jadi kita di sini aja. Dia tipe terestrial, jadi dia juga mementingkan luas kandangnya daripada ketinggian kandang. Tinggi kandangnya jangan terlalu tinggi ya. From his experience for more than a decade dealing with tarantulas, Ming Chu tells the intricacies of raising animals that have the poison, starting from the type, the way of interaction, and some differences in the habitat of the cage according to the type. Ada satu jenis lagi yang arboreal, Avicularia geraldi. Ini juga jinak, bisa dipegang. Nah, dia tipe arboreal, jadi dia bisa manjat dengan baik dan biasanya tinggalnya di pohon-pohon, makanya tipe kandangnya tinggi. Terus kita kasih kayu-kayuan gitu supaya dia bisa manjat. Nah, ini tuh sebenarnya enak banget untuk di handle ya, tapi nggak boleh terlalu sering. Kalau terlalu sering, dia bisa stres. Ini berlaku untuk semua tarantula. Kalau teman-teman mau tahu perbedaan antara arboreal sama terestrial, beda secara fisik ada di mana, itu ada di kaki-kakinya ini. Tarantula kan ganti kulit. Kaki-kakinya yang di arboreal, dia lebih lebar di bagian tarsal sama metatarsalnya, bagian sini. Kalau yang terestrial itu, dia kakinya untuk nempelnya cuma satu bagian dan lebih kecil. Kalau yang arboreal, dia ada dua. Satu, dua yang untuk manjat. Kalau terestrial dia cuma satu, makanya dia lebih gampang jatuh. Ada satu jenis lagi, ini namanya Pelinobius muticus. Dia jenisnya tipe obligate burrower, jadi tinggi kandangnya harus segini, nggak lebih tinggi dari ini. Jadi ini disisain segini buat dia jalan-jalan gitu. Nah, dia tuh obligate burrower ya, jadi nggak bisa dikasih substrat cuma segini gitu, dia nggak akan nyaman. Pelinobius muticus ini venomnya nomor 1 tertinggi, jadi nggak rekomen untuk dihandle-handle. Nah, ini nih jenis yang paling diidolakan oleh saya, dan ini yang pertama kali jadi di Indonesia. Jenisnya ini spektakuler ya, warnanya cantik-cantik banget. Walaupun ukurannya kecil, tapi harganya mahal banget. Ya, sekitar, kalau yang anakan saya jual 6 juta. Kalau untuk indukan ini, kalau ada yang nawar mungkin saya lepas 50 ya. Ini pertama banget breeding di Indonesia dan nggak ada lagi yang punya selain saya. Besides Ming Chu, there is also Yuda, who keeps several types of tarantulas whose poison levels are relatively tolerable for humans. Saya suka motret awalnya. Jadi saya foto beberapa tarantula yang memang bagus, terus kesini-kesini. Saya pelajari cara merawatnya juga sangat mudah. Kebetulan saat ini saya keep atau pelihara beberapa spesies tarantula yang cukup aman untuk dipelihara di rumah. Spesies-spesiesnya cukup menarik untuk kita lihat, sangat cantik-cantik.
Untuk di Indonesia yang saya tahu banyak, ada beberapa pemain tarantula yang memang dia nge-breeding tarantula itu sendiri. Breeding tarantula itu memang cukup sulit karena memang tarantula itu sifatnya dia akan memangsa si pejantan setelah kawin. Membutuhkan keterampilan khusus dan timing yang pas untuk si tarantula itu kawin. Primadona di Indonesia itu ada, salah satunya itu Sumatran Tiger. Dan itu yang saya tahu di Indonesia sendiri sudah hampir punah. Sekarang mungkin ada beberapa teman-teman yang pelihara untuk dikembangbiakan secara istilahnya captive breed lah di Indonesia gitu. Tarantula itu dibagi beberapa tempat hidup. Yang satu dia di tanah, kemudian di pohon, ada yang dia burrow, dia bikin lubang ke dalam. Nah, untuk di tanah itu biasanya kita tergantung spesies tersebut. Jadi tingkat kelembaban itu disesuaikan dengan jenis spesies yang kita pelihara. Untuk kandang sendiri, biasanya settingannya seperti ini. Ini salah satu standarisasi untuk tarantula jenis green battle blue. Saya sediakan water dish di sini. Terus sediakan kayu-kayuan juga dia supaya bisa bikin sarangnya di situ. Terus sama ada tanaman palsu. Ini spesies asli dari Indonesia, yaitu SP hati-hati, dia bikin lubang. Kenapa dia bikin lubang? Karena memang dia untuk melindungi diri dari pemangsa. Dan biasanya si tarantula ini belum dewasa. Masih berukuran 2 atau 3 cm dia pasti bikin lubang untuk melindungi diri. Untuk tarantula sendiri, itu dia mempunyai racun yang cukup berbahaya sih sebetulnya. Tetapi seberbahayanya racun tarantula itu, belum ada sih cerita orang yang meninggal karena digigit tarantula. Untuk menanganinya itu, tarantula itu memang adalah hewan yang display pets dan tidak rekomendasi untuk dipegang, terus untuk kita mainkan gitu kan. Itu cukup kita nikmati tarantula itu dari kandangnya itu sendiri. Sebelum saya beli atau misalkan ini, saya browsing-browsing di internet, apakah ini tingkatnya levelnya tinggi atau tidak, terus penanganannya seperti apa, terus cara perawatannya seperti apa, itu semuanya memang sudah dijabarkan di situ. Tindakan pertama digigit itu kita lihat dulu, kita digigitnya sama spesies apa. Biasanya kalau misalkan digigit sama spesies yang memang Brassipelma itu kan low ya, maksudnya tidak terlalu beracun. Misalnya digigit di tangan gitu, itu kita cukup pencet sampai si bisanya itu keluar, putih-putih biasanya. Putih-putih, dan itu hanya bengkak, satu hari semalam sih biasanya hilang. Tarantula itu mempunyai penyakit, salah satunya DKS. Sindrom DKS itu biasanya terjadi karena kelainan genetik atau kesalahan setting kandang sih biasanya. Dia berjalan tapi tidak stabil. Istilahnya nggak sinkron antara kaki satu dengan kaki yang lain. Dan itu biasanya nggak lama, dari situ tarantulanya akan mati sih biasanya. Kalau untuk tempat sendiri, saya biasanya bersihin kalau misal di dalamnya itu ada kutu biasanya, dan itu di atas 6 bulan. Karena kalau terlalu sering dibersihin, tarantula itu sendiri akan stres. Karena kandangnya itu kan dia bikin sarang, sarangnya pasti kita bongkar tuh. Nah, yang kita hindari itu tarantula malah jadi tidak nyaman. Kotorannya pun tidak bau. Proses untuk maintenance-nya pun seperti ganti kandang atau misalkan kita ganti tempat dan ganti kokopitnya ini cukup 6 bulan sekali. In certain periods, the tarantula goes through a molting process, which is a regeneration process that takes place by exfoliating the outside to regenerating the internal organs, including the female abdomen and genitals, including the regeneration of their lost body parts. Molting itu adalah proses berganti kulit untuk pertumbuhan si tarantula itu sendiri. Dan setelah ganti kulit, warna dari tarantula itu sendiri akan semakin cerah. Si molting ganti kulit ini adalah perjalanan hidup dan mati tarantula itu sendiri. Biasanya ada yang nyangkut,
itu karena kekurangan kelembaban atau misalkan ada settingan kandang yang salah, biasanya seperti itu. Tarantula itu masuknya nokturnal ya, kadang dia aktif di malam hari. Kan bukan mencari makan sih, kadang mencari, kadang juga menunggu dia, menunggu makan itu di malam hari biasanya. Untuk kepunahan mungkin ya karena memang habitat dia yang terganggu. Pemburuan liar saya sangat tidak setuju ya sebetulnya, karena memang itu akan merusak habitat asli dari tarantula itu sendiri. Bahkan punah, ada beberapa hampir punah ya si tarantula itu. Ya sebaiknya stop untuk pemburuan liar. Terus untuk teman-teman yang mau keep atau beli tarantula, saya sarankan jangan membeli tarantula yang hasil tangkapan liar. Karena kenapa mereka menangkap tarantula dalam jumlah besar untuk karena memang ada pembeli. Biasanya seperti itu. Jadi sarankan stop untuk membeli tarantula yang tangkapan liar. Besides Mingchu and Yuda, there is also Egi who keeps a tarantula like one of the types that comes from Mexico. Sebenarnya untuk pemberian pakan sendiri itu bervarian ya. Dan ada pokoknya semua serangga dari mulai jangkrik, ulat Hongkong, kecoa yang tadi udah dijelaskan juga itu semuanya bisa dikasih pakan ke semua tarantula yang ada. Tapi kalau untuk jenis pohon sendiri, sebetulnya karena mereka ini jenisnya lebih aktif dan membuat sarangnya itu rata-rata di atas gitu ya, kayak setting-setting kandangnya juga kan harus ada kayu yang menopang untuk membuat sarangnya sama seperti di alamnya gitu. Sehingga pakan yang cocok untuk tarantula yang berjenis pohon ini biasanya itu kalau kecoa yang bisa manjat kandang, salah satunya adalah Madagaskar, atau enggak jangkrik. Kenapa jangkrik? Karena jangkrik kan lebih aktif ya, bisa loncat-loncat. Kalau misalkan dimasukkan ke kandang itu lebih menarik perhatian bagi tarantula sendiri untuk makan, seperti itu. Kalau untuk jenis-jenis yang ada di kandang bawah ini adalah terrestrial species. Terrestrial species ini dikasih makan yang makanan apapun juga bisa, semuanya makanan. Cuman untuk Madagaskar sendiri sih tidak direkomendasikan ya, apalagi Madagaskar yang dewasa. Karena Madagaskar itu semakin dewasa kulitnya itu semakin keras bagi tarantula. Tapi untuk tarantula-tarantula yang sudah dewasa, yang sudah besar, itu bisa untuk memungkinkan untuk dikasih makan. Kalau untuk tarantula terestrial seperti ini, semua pakan bisa dikasih ke tarantulanya. Yang jelas, yang utama yang harus diperhatikan dari pakan tarantula itu adalah pakan yang memang kita pelihara terlebih dahulu. Jangan tangkapan alam. Kenapa jangan tangkapan alam? Karena kita nggak tahu tuh apakah binatang tersebut atau serangga tersebut membawa parasit, bakteri, atau ada binatang lain yang akan merugikan peliharaan kita sendiri. Dan untuk size sendiri, untuk kasih makan, disesuaikan. Ini tarantulanya size-nya kurang lebih di 7, mungkin 7-8 cm. Jangan kasih makan jangkrik ataupun kecoa yang melebihi size-nya. Karena tarantulanya akan takut sendiri gitu, dia nggak berani untuk memangsa gitu. Jadi usahakan kasih pakan lebih kecil daripada size tarantulanya, seperti itu. Untuk pemberian pakannya sendiri itu tergantung ya, tergantung kipernya sendiri gitu. Mau itu dilempar langsung ke tarantulanya atau disimpan di sekitaran, itu nggak apa-apa. Karena tarantula sendiri kan dia membuat sarang itu dari jaring ya, dari jaring-jaring. Sehingga ketika ada serangga yang nempel di antara jaring tersebut, tarantula bisa merasakan tuh getarannya. Dia bisa ngerasain getarannya dan langsung bisa melahap makanannya tersebut. Tapi tarantula, kita pun harus aware tuh dengan tarantula kita gitu. Kayak kalau tarantula tuh termasuk umurnya panjang, jadi kita nggak usah khawatir nih. Ini kan padahal kayak serangga ya, ini tarantula tuh bahkan bisa hidup tuh belasan tahun, sampai 15 tahun untuk betina. Tapi untuk jantan, entah kenapa jantan di bawah 3 tahun juga pasti sudah mati gitu. Tapi untuk betina umurnya sangat panjang, itu bisa belasan tahun. Membesarnya itu adalah ganti kulit. Dan itu akan biasanya tuh dia akan puasa. Dia nggak akan makan mungkin bisa sebulan, dua bulan, sampai tiga bulan gitu. Nah, ketika kita sebutnya itu adalah primate, kita nggak boleh kasih makan hidup. Kenapa? Karena makanan atau serangga yang kita kasih bahkan bisa memakan balik tarantulanya. Karena posisi ketika dia ganti kulit itu adalah posisi paling lemah bagi tarantula. Ketika proses mereka ganti kulit itu kan mereka menjadi lembek, sangat-sangat lembek gitu. Benar-benar
kulit baru di mana itu masih basah badannya tuh udah. Untuk serangga atau kecoa yang udah kita kasih makan, diusahakan ketika kita tahu tarantulanya sedang premolt itu jangan dikasih makan. Karena bisa melukai tarantulanya itu sendiri, bahkan kebalikannya. Although it has a slow movement, but the tarantula is a deadly nocturnal animal. In their natural habitat, they can even prey on animals larger than insect, like frogs, mice, even small birds. The injection of venom or poison from its mouth becomes the main weapon of the tarantula in foraging for food. They will suck the juices of the prey through the mouth, and if they have eaten for large enough portion, they can endure not eating again for up to a month. Mungkin bisa dilihat ya, kalau yang jenis bawah tanah ini tarantulanya nggak kelihatan tuh, cuman kelihatan hole-nya doang atau lubangnya doang gitu. Nah, cara kasih makannya gimana? Bisa kita lempar di sekitarannya atau kita langsung simpan di depan hole-nya gitu. Karena ini siang hari, mungkin tarantulanya lagi ada di dalam ya. Tapi kalau ini malam hari, tarantula yang ada di dalam lubang ini biasanya nongkrong tuh di depan lubangnya. Itu berarti tandanya dia lagi nunggu mangsa. Kita mau contohin nih bagaimana tarantula itu makan. Nah, kebetulan yang akan saya kasih makan ini adalah GBB ya, atau salah satu jenis tarantula yang cukup cantik. Dan pakan yang akan diberikan adalah anakan dubia. Saya langsung lemparkan ke tarantulanya. Bisa teman-teman lihat ya. Nah, dan langsung disergap. Berarti memang dia lapar nih, belum makan nih. Bisa dilihat tarantulanya sedang memasukkan taringnya di badan dari kecoa tersebut. Ketika sudah begini, kita tinggal nunggu proses aja sih. Sampai akhirnya makanannya ini menjadi kering gitu, karena sari-sarinya sudah disedot habis oleh tarantula seperti itu. Dan jangan lupa kalau sudah beri makan ditutup kembali, karena banyak tuh kasus sudah beri makan lupa, taunya akhirnya tarantulanya kabur gitu dari kandangnya. Ketika dikasih makan jangan lupa ditutup kembali tarantulanya, kandangnya seperti itu. Setelah pemberian makan ini, tarantula kan makan yang udah dewasa seperti ini mungkin seminggu sekali ya. Sehingga untuk porsinya sendiri ya, ketika tadi bisa dilihat ya, porsi atau kecoa yang diberikan itu sebesar itu untuk tarantula ukuran mungkin ini 9-10 cm ya. Nah, next dikasih makannya adalah minggu depan gitu. Enaknya tarantula gitu gitu. Kita nggak perlu kasih makan tuh tiap hari. Kita harus tiap hari membersihkan, enggak. Ini tuh sangat simpel. Benar-benar binatang yang sangat simpel untuk dipelihara.